أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. وبعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala fil Qur'anil Majid, "Bada'uzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya orang yang beriman ini apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka meningkatlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah. Sallallahu alazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda إِذَا اَعْتَرَفَ بِذَنْبِي ثُمَّ تَابَ تَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Seorang hamba Allah itu apabila dia mengaku salah lalu dia bertaubat, nescaya Allah akan terima taubatnya. Al-Qa'ala alaih salam tuan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terima sekali, terima kasihlah. Kepada surau, masya Allah, surau Allah SWT. Ya, nanti lo ingat kau lagi. Surau Sayyidina Ali, masya Allah. Masih ingat lagi kepada saya, tak kan? Bila Rizal, masya Allah. Saya terkejut juga bila Rizal WhatsApp saya, masya Allah. Minta saya bagi tazkirah kan. Allah sejuk hati. Ini yang penting ya. Oh, terbuat ada kawan-kawan yang ingat kita lagi, insyaAllah.
Terima kasih diucapkan kepada pengurusi surau dan keseluruhan yang bersuai al-ijab dan kuasanya. InsyaAllah pada kita punya taiko ni, insyaAllah pada anak anda imam ni, subhanallah, insyaAllah sejuk hati. Belakang anak, subhanallah, syurga lah tempatmu, insyaAllah. Pada semua sekali lah, kalau ada ustaz-ustaz, para azatizah, masyaAllah, terima kasih lah tak hadir. Cuma nak bagi tahu lah, saya masih lagi ijam, saya bukan ustaz. Baru ustaz nak jadi ustaz. Kan masih lagi apa, memunduk, mendadak kita masih lagi, masyaAllah. Baru belajar-belajar. Dan juga masyaAllah hari ini syukur sebab daripada doa mak tu, insyaAllah, dan sahabat-sahabat yang lain. Hari ini saya mula mengajar dah, mengajar Quran lah, bukan mengajar nak jadi hafiz lah, mengajar alif bata. Dia sedikit-sedikit insyaAllah belajar mengajar tajwid lah. Pasal apa? Bukan apa tuan-tuan, bukan nak tunjuk pandai tu. Bukan kita nak megah, kita nak tunjuk. Inilah perubahan ni aku tak tuan-tuan. Orang macam saya ni memerlukan suasana yang boleh menggalakkan sentiasa untuk memikirkan. Memikirkan kebesaran Allah. Memikirkan nilai-nilai pahala tu. Menghisap diri, insyaAllah, sentiasa. Hisap iman, insyaAllah. Jangan kita hisap duit kita je kan. Iman pun kita nak kena hisap juga kan. Hari-hari kena hisapkan iman. Asbab daripada iman je lah kan, Allah bagi kita hidayah kan, untuk dapatkan fikir yang betul. Fikir yang betul. Hari ini Masya Allah, kenapa kurang-kurang pergi masjid kan? Contoh-contoh kan, orang lebih suka pergi ke Atam. Saya baru buat program di belah utara, di Bertam. Dia apa ni, ada satu NGO ni, dia buat apa, Carnival Mahabbah. Dah 13 tahun dah bulan. Masa tu saya berada di sana, tak sampai seminggu lepas. Masya Allah, ramai orang. Kalau ikutkan dia punya SOP, tutup patutnya ke 12. Tapi organizer dia kata pun, macam mana tutup ke 12 orang-orang tengok. Masa tu dah 12:30, orang makin ramai ni tuan-tuan. Nak dibandingkan dengan orang datang masjid, kurang lah kan. Masya Allah, Allah bismillah. Hari ni kita tengok ramai orang Islam, dia tak takut nak memberi ataupun menerima rasuah. Jadi kita tengok orang Islam, Islam ini dia datangnya dengan package-package dengan iman. Kerana in order to be a Islam, Muslim, dia kena mengucap dua kali masyadah kan. Sama ada kita ataupun orang yang bukan Islam, nak masuk Islam, kena mengucap dua kali masyadah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Islam. Asbab daripada menyebut dua kalimah itu adalah kalimah iman, Allah pakejkan iman. Nah. Tapi Masya Allah, kita kena sedar, sedar. Ini apa yang saya belajar. Ini sebenarnya ni tuan-tuan, bukan saya nak mengajar. Saya ni memikul amanah tuan guru saya yang mengajar saya. Saya diberi amanah untuk dikongsikan ataupun disebarkan ilmu ini. Jadi orang dah jemput kita, kita tak boleh nak hilang. Kenapa benda pun dah cakap. Jadi kena cakap lah apa benda yang kita belajar. Itu yang sebaik-baiknya kan, daripada kita sembang tak tentu apa. Masya Allah. Kita nak cari sesuatu yang manfaat. Mudah-mudahan bila kita menyebarkan kepada perkara kebaikan, insya Allah, dengan izin Allah, kebaikan itu akan datang balik kepada kita. Jadi Masya Allah, tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, iman ini tadi Masya Allah, ingat Nabi ada tinggalkan doa pasal iman, pasal hati, pasal iman.
Kalau sesuatu perkara yang kita buat ataupun mengenai sesuatu yang penting, Nabi tinggalkan doa. Maknanya perkara itu kita kena ambil perhatian. Perhatiannya macam mana? Kita amalkan doa. Apa doanya? Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nabi nak bagi tahu, kau tinggalkan kau doa ni, kau amalkan. Kerana apa? Kerana iman ini tentang yang duduknya di dalam hati, sifatnya berbolak-balik. Itu sifat iman. Kejap di bawah, kejap di atas. Kejap tu kita malas kan. Nak pergi masjid Allah kan. Bawa lepas kena nasi apa? Nasi biryani lah tu kan, petang. Ya. Kalau kat Pinang ni kena nasi kandak. Dia nasi kandak, dia pula petang. Ya, mata benda layu nak pergi masjid pun dah. Dah lemah lah. Jadi maknanya kan lemah tu iman, insyaAllah. Hari ni orang tak datang masjid kerana apa? Kerana iman. Hari ni orang berani buat maksiat sedangkan dia tahu dia Islam, dia ada iman. Islam ada iman. Sebab Allah panggil dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu. Sayangnya Allah kepada kita. Kalaulah kawan kita WhatsApp kita tiba-tiba dah lama tak WhatsApp. Assalamualaikum sahabat lamaku yang beriman. Kita rasa apa tu nak? Suano tak? Begitu juga apabila Allah panggil kita, ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita kena ada rasa suano tu. Betapa Allah ni sayang pada kita, dia panggil nama yang paling baik sih. Gelaran yang paling baik, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasuli. Tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Jadi iman yang berbolak-balik ini, apa perlu kita buat? Kita kena usahakan. Kalau dia tidak usahakan iman itu, dia biarkan begitu asbab daripada keyakinan kita. Kelalaian kita lah, kita yakin kita ni Islam. Ah, aku orang Islam. Kan, tak ada iman kan. Confirm lah aku masuk syurga. Kan, alah kalau bawa balik dosa sikit je lah, masuk neraka kejap je. Kan, dah okey ke tu. Kan, keluar dari neraka, aku Islam, ada iman. Masuk syurga, kekal, kekal, kekal. Sekarang, zaman sekarang ni sekarang tuan. Perkara ni dulu pernah kita dengar. Kita takut kita dengar. Tapi zaman sekarang makin ramai budak anak-anak muda berfahaman begitu. Kita kena ada perasaan takut benda ni, insyaAllah. Kenapa? Tidak sedar. Allah subhanallah. Ulama bagi tahu 100 perjalanan, 500 perjalanan nak pergi ke neraka pun kita dah lepuh dah badan kita ni. Itu satu bab, nak masuk neraka. Jangan cakap nak masuk neraka, nak duduk jauh 100 tahun perjalanan pun kita dah hancur dah tuan. Sebab dia bahang dia dulu, insyaAllah. Nah, dan yang keduanya, confirm kita kena mati dalam Islam. Kalau kita tidak mengazimkan dengan amal-amal yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita tidak, masya Allah, berusaha untuk mengusahakan iman kita yang lemah ni, confirm ke kita boleh mati, masya Allah. Itu sebab Allah subhanahu wa taala setiap masa bagi peringatan kepada kita, bagi ujian kepada kita ini peringatan. Macam COVID-19. Kita ambil lah ujian yang besar-besar ni, COVID-19 ni, satu dunia. Dan ujian-ujian yang lain yang kadang-kadang itu kita tak perhati, kita tak perasan kan. Nak-nak ujian yang Allah bagi kaya kan, dapat masuk tender, value project 150 juta. Hit pula tu, boom, dapat, oh kaya aku. Kan, lepas tu lupa tu kan. Lain kalau orang yang ujiannya miskin, sakit ataupun susah. Keluar dia 3 hari. Keluar kurus 3 hari. Itu sebab mudah nak tarbiah orang yang hidup susah, yang menerima ujian susah daripada orang yang ingat senang, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Iman ini satu perkara yang penting. Allah pada siapkan bagi kita ini sebagai modal. Macam orang nak meniaga, orang nak meniaga kena ada modal. Modalnya apa? Duit dah kan? Modalnya duit. Kena pula PKP. Duit ada RM100 je. Kan daripada aku, yelah aku nak beranakkan duit ni lah, meniaga.
Ada RM100 boleh beli apa? Ah, kita buat karipap je lah yang kita jual online. Dan kita suruh anak kita kan minta surat ke balai polis, minta boleh delivery. Ya, niaga lah 150 biji dengan modal RM100, bah 150 biji. Petang tu habis lah. Dapat 250, RM100 untung. Korban dia, dia tak nak enjoy RM100 tu. Dia tahu karipap dia sedap, berlaku. Dia tambah lagi daripada 150 sampai 250. Dia jual lagi habis, untung lagi. Dia berkorban nafsu dia. Korban nafsu dia tak nak hanya enjoy dengan keuntungan yang dia ada, dia tambah besarkan lagi perniagaan dia. Sehinggalah Masya Allah dia berjaya. Asbab daripada pengorbanan dia tu bersusah payah. Berusaha untuk membesarkan perniagaannya, akhirnya dia ada kilang buat karipap. Begitu juga iman kita, kita kena usahakan. Jangan duit je kita kira. Ya. Iman pun harus kita kira betapa pentingnya iman ini. Ya, pasal benda ni tak nampak. Hari ini tentang Masya Allah, asbab daripada Allah, kita usahakan iman kita. Kerana nanti kita tak sedar. Kita sedekah. Asbab daripada apa? Kita dengar ustaz-ustaz, tuan guru beritahu sedekah bulan Ramadan ni begini-begini fadilahnya. Kita sedekah. Ha, kita datang masjid, duduk lama sikit, korbankan masa. Dekat rumah ni ada Gegar Berganza ni kan, tapi korban, kita minat. MotoGP kata dia tengah race, Afi Syarin, ha, dapat SBK sekarang ni kan. Ni hari Sabtu kan, ha, qualifying ni kan, tapi korban. Pasal apa? Orang yang beriman ini tentang dia nampak nilai pahala yang Allah janji tu. Sebab dia usulkan iman. Dia nampak, duduk majlis ilmu, Allah bagi 1,000 kirat, Allah ampunkan dosa. Dan segala makhluk di langit, segala makhluk di bumi, segala makhluk di lautan mengampunkan kedosa, apa ni, mendoakan keampunan dosa-dosa kamu. Nampak ada nilai ini insyaAllah. Datang di masjid. Orang yang tak datang masjid, pasal dia tak nampak nilai ini, dia nampak nilai duit. Ya, dia nampak nilai duit RM1,000. Cuba masjid Sayyidina Ali ni, bagi Allah menawarkan. Buat tawaran lah. Okey, hari ini insya-Allah tazkirah Ramadan akan di apa? Akan disampaikan oleh Syekh Nuruddin Al-Marbu' Al-Banjari Al-Makki insya-Allah. Ya, Syekh Nuruddin. Dan siapa yang datang masjid apa pihak surau, Sayyidina Ali akan bagi RM1,000 satu orang. Ramai tak tuan-tuan? Kenapa ramai? Pasal dia nampak nilai duit tu. Ha, itu tak tuan-tuan kena bersyukur. Ya. Allah dah menyedarkan kita. Allah letak iman ni. Allah naikkan iman kita ni. Allah, Masya Allah. Allah ni dia benarkan fikir kita ni. Kita nampak nilai 1,000 kirat. Itu yang kita nak bawa balik pun. Bukan duit. Duit kita tak laku. Kan? Tapi tuan-tuan, Masya Allah, orang yang beriman, mengusahakan imannya sehingga imannya tetap sempurna, Masya Allah, dia tahu bagaimana nak menguruskan kekayaan dia, duit dia. Dengan cara yang Allah suka dan Nabi suka. Dalam erti kata lain, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita macam mana nak mentadbir kekayaan yang Allah bagi kepada kita. Ini penting iman. Itu sebab para sahabat ni ketika duduk kepada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sentiasa bagi peringatan. Oleh kerana masya-Allah sahabat ni begitu akrab dengan Rasulullah. Chemistry dia tu begitu rapat. Faham dia. Rasulullah ni dalam ucapan menyampaikan bagi peringatan yang dengan penuh kasih sayang. Dijaga perkataan dia kan. Sehingga sahabat ni faham tuan-tuan. Ini bukannya cakap biasa. Ini amaran ni sebenarnya. Jadidu imanaku. Perbaharui iman kamu. Sedangkan Nabi ni sallallahu ta'ala alaihi wasallam bagi amaran, bagi peringatan kepada siapa depan ni sahabat ni? Ahli syurga tuan-tuan. Sahabat ni ahli syurga. Nabi tetap bagi peringatan betapa pentingnya iman ni. Jadidu iman kamu, perbaharui iman kamu. Seolah-olah
ulama beritahu nak mentafsirkan dengan tuan-tuan, seolah Nabi bagi amalan, bunyinya bagaimana? Janganlah kamu terlalu yakin dengan iman yang ada pada kamu, walaupun kamu dah digelar ahli syurga. Bila-bila masa iman ini akan terbalik jika kamu tidak istiqamah mengusahakan iman yang ada pada diri kamu. Begitu ini penting. Bila kita tak usahakan, kita tengok orang-orang dalam masjid, Masya Allah, orang Islam, ada iman, Masya Allah, dia tahu, dia belajar, bukan tak belajar. Yang amalkan rasuah dia adalah haram. Tapi sebab dia tak mengusahakan iman dia, Allah tak ubah fikir. Dia nampak nilai duit dia lagi. 1 juta berbanding dengan 1,000 kirat datang di masjid. Dia mentingkan, dia nampak benda tu. Dia tidak ajar imannya, dia tidak ajar hatinya untuk menilai, untuk memikir di sebalik tembok itu macam mana. Apa yang ada di sebalik tembok? Apa yang ada di sebalik amalan-amalan yang Allah suka dan Nabi suka ini? Apa ganjarannya? So, sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya kesihatan dia kita tanya pada orang ataupun kita tanya pada diri kita, apa khabar tuan? Kita tanya lagi, apa khabar tuan? Pernah tak kita tanya pada sahabat kita ataupun diri kita sendiri, apa khabar iman hari ini? Itu penting. Contoh kita tanya orang khabar. Kenapa pentingnya pertanyaan ini? Apa khabar iman? Bila ada pertanyaan, ada jawapan. Betul? Dengan jawapan yang kita dapat itu, kita tahu keadaan seseorang itu bagaimana. Bila kita tahu keadaan seseorang itu bagaimana, kita ada jalan untuk menyelesaikan kalau dia ada masalah. Kalau dia tidak sihat, Masya Allah, pergi doktor. Ah, mak aku ada ni, ada seorang tua tu buat apa ni herba, daripada herba kampung kan. Ubat kampung kan. Pasal kita tahu dia tak sihat. Kalau dia sakit, dia sihat, okay, Alhamdulillah kan. Begitu juga dengan iman. Apa khabar iman hari ini? Sekurang-kurang kita tanya, maknanya bagi peringatan bagi orang yang menerima soalan tu. Orang tanya kan apa? Iman aku eh. Dah berapa hari aku tak pergi masjid ni. Kan, sibuk lah. Sibuk ni, anak nak shopping, nak raya. Kan, terawih pun tak nampak baju je. Terawih ni kita apa? Kita berjemaah. Kan? Ini terawih kat rumah seseorang. Aduh, lemah iman aku ni. Tuan-tuan, kita tanya. Macam duit-duit kita kira tak? Duit kita kira, tuan-tuan. Kalau tak hari-hari pun sebulan sekali kita ni kira duit kita. Gaji. Kan? Abang senyum je bang. Kan? Kita balik rumah, senyum. Kan? Duit claim, bonus semua dapat. Dulu masa baru-baru meniaga lepas PKP tu kan. Company tak berapa nak ada duit, jadi claim tu tak dapat lah. Tak dapat bayar. Tapi bila perniagaan dah okey sekarang ni kan, company bayar 3-4 bulan punya claim dengan bonus yang lama-lama dulu. Company murah hati bagi. Tu balik senyum tu kan. Senyum je bang. Apa tak senyumnya? Ni pasal ada berita baik ni. Omar tegur. Macam Omar dia dah tahu kan, chemistry dia. InsyaAllah. Ini mesti ada berita baik ni. Mestilah kan. Allah sayang pada kita ni kan. Kenapa bang? Tak adalah, company claim abang bonus semua. Ya ke bang? Berapa dapat bang? RM15,000 bang. Sayang abang. Dan tu sayang abang kan. Okey, mari sini kita kira duit kan. Kira duit kita. Okey yang ni perbelanjaan bulanan kita. Duit kita berapa yang? Duit kita tak berubah bang. Sama je. 1,503 biji kita. Kan? Tolak. Maybe. Kan? Lepas tu Alza sebiji. Lepas tu Beza sebiji. 1,500. Tolak. Okey, tolak. 1,500. Duit sekolah nak? Duit sekolah nak pun tak berubah bang. 750. Duit sekolah integrasi. Mahal sikit lah. 750. 3 orang anak. Tolak. Duit dapur apa yang ni nak kaya ni? Lebih lah sikit bang ni. Dapat duit lebih ni kan. Dapat duit claim ni tu pula. Kan lah sedap sikit. Okey, berapa nak yang? 1,500 bang. Tolak 1,500. Kan? Lagi apa lagi nak anu ni? Nak dikira ni? Tunjuk tangan. Nak kaya bang? Gelang baru tak ada. Okey, berapa nak? 2,500 tolak 1,500 kan? Tengok-tengok balance ada 5,000. Masya Allah, Alhamdulillah kan, 5,000.
Kita simpanlah duit ni, mana tahu ada panggilan haji kita boleh gunakan. Ya? Kita jaga duit kita, kira duit kita ni supaya kita tak overspend. Kita tak tambah hutang kan? Ataupun kita tak berhutang. Jaga-jaga duit ni. Imannya ni tuan-tuan. Iman kita kira tak? Ya, kita pakai tak kayu pengukur yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah? Allah dah bagi dah kayu pengukur dalam Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang yang beriman itu, orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar hati dia. Ah, kita kira kat kita juga. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar, goyang hati dia ni, takut ke Allah. Walaupun kita tengah, Masya Allah, tengah mesyuarat meeting ni, projek ada ni value 150 juta. Mestilah mesyuarat tu besar tu. Kan? Sekali hit projek tu, lepas tu relax lah. Betul tak tuan? Tapi bila relax ni manusia ni, dapat 150 juta, tahun depan target pula 300 juta. Tak ada relaxnya, betul tak? Ah, Masya Allah, kan? Wah, Allah salli ala Muhammad. Allah, aku tak lihat cerita. Allahu Akbar. Dah lupa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam kita sibuk-sibuk mesyuarat nak dapat dengan projek supaya semua dapat merasa keuntungan, Masya Allah, mesyuarat lah. Ya. Tiba-tiba pula surau apa Sayyidina Ali, speaker kuat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tengah mesyuarat buat apa tu? Kita sambung mesyuarat ke ataupun kita berhenti kejap? Okey, azan kita berhenti kejap lah. La ilaha illallah. Okey, kita mula mesyuarat balik. Ke macam mana? Ataupun kita pergi masjid. Tengoklah iman yang ada. Banyak benda yang Allah turun, Allah dah bagi tahu dah. Kita boleh ambil sebagai kayu pengukur. Pasal apa? Iman ni dia ada parameter dia, ada parameter. Yang kita kena pakai betul-betul, nak menjaga betul-betul ni tuan-tuan. Sebab daripada iman ni kita dapat datang masjid. Kalau kita tak usahakan iman kita tuan-tuan, masya-Allah. Iman berada di dalam keadaan yang begitu lemah, sekecil amalan pun kita tak boleh nak buat. Jangan harap. Allah dah bagi tahu dah, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli, wahai orang-orang yang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Maknanya usahakan iman itu supaya tetap. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, usahakan iman kamu supaya kamu jadi bertakwa. Banyak perkara yang perlu, insyaAllah. Soal iman ini, saya mana-mana pun saya bawa benda ni. Saya tak anu. Lagi pula ni akhir zaman ni, tuan-tuan. Lagi nak penghujung-penghujung nak raya ni kan. Allahu Akbar. Mana ni suruh nak hias? Bukannya kita ni jumut sangat dah. Nak raya tak boleh nak hias semua. Dah lah, tariklah masa yang sesuai. Tapi bila masa beramal, malam okey. Wah, malah ada terawih. Allah bagi Ramadan ni khas untuk umat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Tak ada umat lain tak dapat Ramadan. Sebab Ramadan ini dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cemburu semua para anbiya. Nabi Musa doa, Nabi Ibrahim doa, ya Allah, tak jadi umat, tak jadi nabi tak apa, ya Allah. Jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih kau. Nabi Isa punya doa dimakbulkan oleh Allah SWT. Turunnya besok Nabi Isa nak membunuh Dajjal besok akhir zaman itu. Bukan turun sebagai seorang Nabi, tapi turun sebagai umat Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kita hari ini dapat umat sebagai umat Nabi ni free dia, tuan-tuan. Kita tak payah nak berjuang apa-apa. Nabi dah deal dengan Allah awal-awal lagi dah. Dia tahu umat akhir zaman ni amalnya macam mana. Dia dah tahu dah kadar iman kita macam mana. Cuma kita je nak kena usahakan yang sedikit Allah bagi ni, usahakan. Kalau kita tak usahakan, Allah ni akhir zaman ni, tuan-tuan.
Anak kita apa jadi? Risau. Sekarang ni orang boleh jadi free thinker dengan ni je tuan-tuan. Anak kita duduk dalam bilik. Anak kita duduk dalam bilik ni tuan-tuan. Ni banyak kes tau. Tak diwar-warkan aja. Sibuk dah main handphone, banyak Google, belajar dekat Google dengan ni. Tidak sedar nak jadi free thinker, etis. Ni, jangan main. Tapi kalau anak ini dibawa untuk mengusahakan imannya bersama dengan bapaknya, bersama dengan maknya, satu keluarga mengusahakan iman tuan-tuan, dia tahu macam mana nak pakai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi kepada kita. Ini nikmat. Nikmat Allah bagi kepada kita tuan-tuan. Ingatlah tahun 70-an tu siapa? Duduk 70-an tu. Telefon awam macam mana? Butang A, butang B. Kalau salah masuk duit je, tekan salah tekan B, kena cabut. Tekan. Dah kena telan duit. Itu bisa hidup ke mana tu? Bunyilah susah nak telefon orang kan. Kalau siapa duduk rumah depan telefon awam, oh kan. Ya, nanti kalau bunyi telefon tu, panggil kau jerit nama ku eh. Ni telefon. Hello, siapa boleh cakap dengan Rubaya? Rubaya. Gaya! Telefon! Ni dulu cerita. Betul kan? Siapa dah mengasa lah. Betapa nikmatnya Allah kurniakan kita handphone ni tuan-tuan. Ya Allah. Persoalannya, syukur kita bagaimana? Kita lihat pada sejak soal Jibril. Ini nak usahakan iman ni tuan-tuan. Dengan syukur ini adalah salah satu perkara untuk kita buat. Tanda kita bersyukur, masya Allah, kita berusahakan iman kita dengan bersyukur. Syukur ini berkaitan dengan iman, dan dia wadik dengan iman. Kerana kata lawannya adalah kufur. Beriman, iman. Kata lawan, kufur. Syukur, kata lawan, kufur. La'in syakurtum la'azidannakum wa'la'in kafartum inna azabi la syadid. Iman dah tentulah kufur. Masya Allah. Jibril macam mana? Jibril masya-Allah bersyukur. Jibril bersyukur dengan Allah macam mana tuan-tuan? Dia bersyukur pasal apa? Ya Allah, syukur ya Allah, kau cipta aku cantik ya Allah. Berkilau-kilauan badan aku. Berwarna-warni aku diperbuat daripada cahaya. Lalu Jibril ni menterjemahkan, bukan hanya di lidah Jibril mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tapi dia membenarkan, mengikhlaskan di dalam hati. Lalu masya-Allah apabila ikhlas masya-Allah syukurnya Jibril kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya itu menterjemah melalui perbuatan. Apa perbuatan Jibril nak menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bersujud dengan menggunakan nikmat yang Allah bagi di atas dasar anggota yang begitu cantik ni tuan, digunakan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat 2 rakaat 20,000 tahun. Dan ada satu riwayat lagi kata masya-Allah, setiap anggota yang Allah cipta kepada Jibril yang begitu cantik sehinggakan Jibril sendiri pun kagum, setiap anggota dia nak membalas kesyukuran dia kepada Allah SWT, dia sujud 70,000 tahun satu anggota. Kepak ada 600 entah, 300 kiri, 300 kanan. Satu kepak 70,000 tahun, berapa juta tahun dia sujud, nak menunjukkan dia syukur kepada Allah SWT. Kita hari ni Pak Impun, kita buat apa tuan-tuan? Kalau kita betul-betul syukur kepada Allah, kita gunakan untuk sebarkan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau kita hantar gambar yang tak elok, fitnah orang, mengumpat orang, macam mana? Ini syukur yang sebenar-benarnya, syukur kita kepada Allah SWT, kita mentaati perintah Allah. Dan perintah Allah ni ingat, perintah Allah tu satu hal. Dan perintah Allah hanya mesti kita nak mengikut, nak buatnya mengikut cara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara lain Allah tak terima. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah juga yang mentakdirkan mati dan hidup untuk menguji kamu dan menzahirkan siapakah di antara kamu amalnya yang terbaik, ahsan. Amal yang terbaik macam mana kita nak nilai? Amal yang mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Jadi cara lain tak boleh. Jadi inilah perkara yang kita nak usahakan iman kita. Lepas tu kita nak pasti tak? Nak kena pastikan yang kita usah ni okey ke tak okey. Ini nak duduk ujian ni. Kan? Macam orang nak duduk sini mana? Bapak ke mak ni Allah. Berteriaklah hari-hari. Alam! Dah belajar, dah baca buku belum? Ni nak ambil SPM. Nanti tak lulus SPM, tak dapat masuk universiti. Alam, punya mak pula kan?
Mak pula jenis memang beletiak. Kan? Oh, bapak pun atur. Satu hari mesti nak belajar 4 jam. 6 jam. 2 jam pagi, 2 jam tengah hari, 2 jam malam. Kan? Okey, atur kan baca buku apa semua kan? Ni nak atur pasal? Anak nak ambil SPM ujian. Kalau tidak, tak masuk universiti. Itulah persediaan buat tu nak. Yang nak doktor, nak jadi doktor, ambil PhD. Kan? Nak juga persiapan pasal nak ujian. Kalau tidak, tak lulus jadi doktor. Nak naik pangkat, nak jadi engineer, jadi engineer, mesti duduk dalam arti kata lain, nak duduk ujian mesti buat persediaan. Kan? Hari ini kita hadapi COVID ni, kita bersedia ke tidak awal? Kalau kita bersedia awal, Masya Allah, kita dalam keredhaan Allah. Imam Al-Ghazali, rahmatullahi alaihi, apa ketika satu orang itu menghadapi ujian, dia ada tiga kategori. Yang pertama, apabila kita marah-marah, kita menyalahkan orang lah. Ini semua kau punya pasal lah ni. Kan? Aku cakap, jangan-jangan kau suruh berlebat. Dah aku melabur. Habis terlebang 80 ribu aku. Engkau punya pasal. Kalau kita marah-marah, itu bala. Bala. Bala petaka kita. Yang kedua, apabila kita sabar, Masya Allah, itu kifarah daripada Allah. Allah ampunkan dosa. Jadi kita dalam kerugian duit kita tu, Masya Allah, sebenarnya Allah nak ampunkan dosa kita. Mana lebih penting? Bawa balik dosa ke, bawa balik duit? Kalau kita tak nak bawa balik dosa. Masya Allah, Allah ampunkan dosa kita. Dan apabila kita redha dengan ketentuan Allah, Masya Allah, Allah naikkan darjat kita. Masya Allah, ini dalam orang yang menerima ujian, dalam apa ujian sekali, dia dah buat persediaan. Iman, dia dah usahakan iman di awal-awal lah. Datang aja COVID, pum, PKP 2 tahun. Yang kena kerja, berhenti kerja. Yang meniaga, tutup company. Hutang banyak, bankruptcy. Kan? Yang tak usahakan iman, dulu enjoy, kaya. Kan? Jom yang kita pergi Eropah. Tak tahu ni mana nak pergi bercuti. Jangan pergi Eropah. Kita baru pergi, apa... pergi mana? Bosnia tu kan? Oh bang, Eropah best bang. Aku pergi lagi, pergi Switzerland pula. Kan? Oh, abang ni oh ini ada projek nak masuk ni 200 juta value kan, abang kena anu dulu. Oh, dah sibuk pula. Sampai solat pun kita takhirkan. Tengah-tengah buat paperwork, 4 suku dah. Johor pun 4:30, tak pun 4:25, lagi 10 minit lagi ada. Kita takhirkan solat kita. Lemahnya iman kita, kita sibuk dengan dunia kan. Jadi macam tu, insya-Allah. Ini orang apabila berlaku company tutup, bankruptcy, gantung diri, tak boleh tahan tekanan. Banyak orang gantung diri. Kan? Banyak orang Islam dia tahu. Dia tahu. Dia beriman, ada iman. Dia tahu gantung diri ini haram hukum dia. Dosa. Ambil rasuah, Masya Allah. Dia tahu benda itu haram, Masya Allah. Buat maksiat. Tapi bagi orang yang dia bersedia sentiasa mengusahakan iman dia, usaha datang masjid, sadaqah, jaga mak bapa, baik dengan jiran. Ni semua usahakan iman ini, insyaAllah. Bila datang PKP, insyaAllah, suami kena buang kerja. Kenapa bang, lebih je muka ni kan? Apa, kena buang kerja yang macam mana keperluan kita ni? Itulah bergantung duit gaji tu kan. Alah, apalah bang kan. Ini semua ujian Allah, ada hikmah dia kan. Abang nak risau apa? Kita tanah besar apa? Allah suruh kerja sikit lah kan eh. Kurangkan peluh kan. Tanam lah sayur ke, tanam ubi ke, tanam apa. Kuang-kuangan je. Boleh lah kita makan walaupun sedikit. Kan eh. Ini orang yang beriman. Orang yang apa. Jat usahakan iman dia. Dia buat persediaan dah awal-awal. Tuan-tuan. Tapi kalau tak ada tuan-tuan. Subhanallah. Allah masyarakat ni ada Muhammad. Ini yang kita takut. Kita tak nak. Sebab kena setkan matlamat. Matlamat kita apa? Mati tak nak bawa balik dosa. Dosa sedarah pun Allah akan azab dalam neraka. Kita takut tak nak dah. Jadi kenalah nilai-nilai iman kita tuan-tuan. Kalau belajar kita penawar bagi hati. Saya percayalah dia usah mengajar kan. 7 anggota yang paling penting. Ni nak menjaga bulan Ramadan pun kena jaga. Mata macam mana mata? Jaga mata. Untuk bangsa dunia dan masa akhirat. Kan? Sebenarnya tak ada untuk bangsa dunia. Untuk digunakan dunia ni untuk pergi ke arah akhirat je. Datang masjid supaya tak berlanggar. Gitu kan? Tapi sebenarnya untuk akhirat je. Cuba nak test kan? Nak test iman kita kan? Lalu kat highway. Lalu highway. Kat highway tepi berapa je apa? Billboard tak? Iklan. Kat iklan ke apa siapa? Siapa? Era Fadira.
Siapa lagi? Yana Samsudin, Maya Karin, lagi-lagi siapa? Model-model umpuan ni tak? Ini nak test iman ni tuan-tuan. Lari cakap tundukkan pandangan. Gunakan mata kamu kepada benda-benda yang dihalalkan saja. Benda yang haram jangan, walaupun gambar. Itulah. Wah, oh, itu. Uih, gambar baru pula Ira. Tengok sekali tak apa kan? Tengok sekali tak apa, rezeki lah. Tengok sekali, boom. Kan? Salah tafsir. Tengok tak apa, tapi jangan toleh yang kedua. Kan? Dipalingkan muka tu. Itu sebenarnya hadis tu cakap. Jangan kita melotak orang budak-budak mainkan hati tu. Main-mainkan hadis, insyaAllah. Tengok sekali rezeki melotak ni. Ini semua nak menyesatkan ni. Allahu Akbar. Dalam pada tu jadi kebiasaan dalam hidup. Tengok sekali tak apa kan. Dalam pada tu bertapuk-tapuk dosa masuk. InsyaAllah. Dia nak tell hati tu kan. Lidah. Semua nak kena jaga. Perut. Apa benda yang masuk ke dalam. Tangan, kaki, hati nak kena jaga. Allahumma salli ala Muhammad. Ini nak menilai iman yang ada pada kita hari ini. Kita pandukan pula kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ini nak tak, ini nak jaga iman. Kita usahakan iman kita ni bertanggung dah. Masya Allah. Berjaya tak aku berjaya? Tengok apa dia dia cakap. Allah kata apa? Alladzina hum an salatihim khashi'un. Orang yang mengusahakan iman ini, dia berjaya sempurnakan iman dia ni. Solatnya khusyuk. Hari ni kita fikir. Solat kita khusyuk tak? Apa makna solat khusyuk? Dia sedar apa yang dia baca. Dia sedar apa yang dia maksud. Doa yang Rasul ni, Nabi ni aturkan ini. Dia tahu apa benda. Kerana Nabi beritahu tidak ada perkara selain daripada perkara solat sahaja yang dimasukkan di dalam solat. Itu dia nak dapat khusyuk. Kan? Tak ada benda lain yang boleh dimasukkan dalam solat. Kan? Ini kita angkat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi kathira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Motor dah kunci belum? Tadi datang masjid pun kabut. Kan pelang gabut dia nak dapat takbiratul ula kan dia sampai masjid dia Allahu akbar Allahu akbar bila dah iqamah dah dia nak dapat takbiratul ula. Oh dia stand motor tu dia belah ajalah kan, dia tak tahu master tak anu pula setan datang. Dia tan masa solat kenal ke atas lah, ranking yang datang apa melalai gitu kan. Wajah tu wajahi oi motor. Kau kunci belum ni kawasan-kawasan malaun ni. Kan? Ambil pula tangan, saya gabut pula kunci cuba. Tengok kunci dia ke tidak. Khusyuk ke tu? Tak ada tu. Ya Allah, yang seorang lagi pula. Allah, Akbar, ya Allah, lapar pulut aku ni. Nanti lepas maghrib aku balik ke jauh lah, isyak kan datang. Dia macam tu dia khusyuk. Tak ada perkara lain melainkan perkara solat dia bawa. Hari ni kena belajar khusyuk tuan-tuan. Apa segala makna tu dan maksud, bukan maksudnya makna je. Lepas tu dah dapat makna, dah hafal makna Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallah bukrata wa asila. Wajah tu wajhiya lillazi tu apa? Imam baca Fatihah ke depan, jangan kita mengelamun. Tapi dengan sedar kita tahu maksud yang Allah nak bagi tahu pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh menangis tuan kalau kita faham. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolonglah aku ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Baru kita boleh fokus. Itulah khusyuk insya-Allah. Tak ada perkara lain melainkan perkara dalam solat je yang harus kita bawa masuk ke dalam solat insya-Allah.
Tak ada nak kena selagi tak dapat syarat tentara kena usahakan iman. Sekurang-kurangnya ni Tuan Guru saya beritahu, tak dapat usyuk kurang-kurangnya ada usaha untuk belajar dapat usyuk. Ada usaha, usaha tu daripada hidayah daripada Allah. Kalau tidak kita buat dia je, betul tak mam? Ada usaha tu kita tekun walaupun nak menghayati tu. Ada usaha pun syukur alhamdulillah, itu benidayah daripada Allah SWT. Ni yang masalah tak ada langsung, dia dah confident lah. Aku daripada kecil lah belajar Fatihah, engkau faham? Aku semayang dah okey lah daripada kecil bapak aku, kena belasah aku dulu kan. Sekarang alhamdulillah okey, aku semayang lima waktu cantik. Tapi sedar tak sedar, semayang ikut adat, ikut orang. Sepatutnya kita ikut Nabi Muhammad sallu kama ru'aitumuni usalli, macam mana Nabi ajar? Berangan guru, guru kita ajar macam mana digunakan hadis apa insya-Allah, dalil-dalil dan bagaimana insya-Allah. Tak kita ikut. Ya macam mana Nabi angkat tangan? Macam mana Nabi qiam? Rukuknya macam mana insya-Allah? Ya baca Fatihah pun nak kena betul juga. Ya makhraj baca Fatihah insya-Allah, subhanallah. Tuan-tuan ini mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang usahakan iman dia berjaya sempurna tentang insya-Allah. Dia elakkan diri dia daripada perbuatan dan berkata sia-sia. Kita duduk dengan kawan kita bual apa, macam motor habis. Kan kalau kita selitkan masya-Allah, ini semua rezeki daripada Allah. Allah bagi ni kan. Mudah-mudahan aku dapatlah pakai motor besar ni untuk aku keluar jalan Allah, mengajak budak-budak motor kepada Allah. Okeylah kan. Ini tak ada bang, kau kena taruh extractor ni bang. Kau tengok dia sampai pergi kan, kau lepeh. Oh, tu lain. Dia lain nak cerita. Dia contoh kan eh. Benda yang sia-sia dengan benda yang tak sia. Topiknya sama. Kan, topik sama. Tapi sia-sia dengan tak sia-sia je. lagi walladzina lahum lizakati fa'ilun, insyaallah dia bersihkan harta dia dengan dia berzakat, berinfak, berwakaf, sedekah, insyaallah. Ni habis tuan-tuan. Tuan-tuan ada satu cerita ni nak buat cerita. Cerita ni saya mana-mana saya pergi. Ni hebatnya sedekah. Ada pasangan ni tuan-tuan, suami isteri. Kerja pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan. Duit tak ada masalah. Dalam arti kata lain, senanglah, kaya lah. Jawatan dia tinggi, suami isteri jawatan tinggi. Dan hubungan perhubungan suami isteri ni sangat baik. Sangat ideal. Isteri taat pada suami, tak pernah lah meninggi suara dengan suami, apa pun, Masya Allah. Dan suami ni pula, Masya Allah, sangat bertanggungjawab. Orang yang lemah lembut, tawadhu. Suka sedekah. Tiap-tiap bulan gaji dah bagi dah. Anak yatim, rumah anak yatim, memang dah siap lah dipotong. Kalau dia dengar orang susah tuan-tuan, dia tak pernah tak tolong, dia akan tolong. Kalau dia dapat tahu, memang dia tolong. Lebih-lebih lagi pula saudara-saudara susah, memang dia tolong. Kelebihan dia ni tuan-tuan, Masya Allah. Tapi dia satu je, dia tak pandai ngaji. Tak pandai ngaji, maknanya dia tak tengok Quran. Tapi hebatnya maha sedekah ni, Allah terbitkan, Allah bagi dia hidayah, buka dalam pintu hati dia untuk apa tuan-tuan? Untuk hafal Quran. Dia pun pelik, ilham ni daripada Allah ke daripada syaitan ni? Untuk hafal Quran, tapi dia kan hafal Quran. Ini daripada Allah ni. Kan? Dia sebab, dia sedih tuan-tuan. Bini dia, isteri dia pun sama juga, dapat perasaan yang sama. Satu pagi tu balik daripada solat subuh ke masjid, daripada masjid dia balik dia rasa sebab. Jadi sebab daripada dia jangkakan ini hidayah daripada Allah, Allah bagi. Tapi kita tak tahu ngaji macam mana, kita cek guru lah. Gini dia kawan, cek guru, pergilah mak tapi jumpa tuan guru. Tuan guru, saya dapat satu perasaan dia kawan. Perasaan apa tuan guru cakap? Seolah-olah Allah suruh saya hafal Quran. Jadi tuan guru ni tanya dia, boleh ngaji tak? Tak boleh. Tuan guru yang pertama ni cakap apa? Tak boleh ngaji, susah. Susah, tapi dia tak putus asa, dia yakin ini adalah ilham daripada Allah SWT. Jumpa tuan guru yang kedua pun macam tu, boleh ngaji tak? Tak boleh, kalau tak boleh susah.
Yang ketiga macam tu, yang keempat macam tu, yang kelima macam tu, yang keenam macam tu, yang ketujuh pun macam tu. Tapi yang ketujuh ni ada sikit apa kelonggaran sikit. Dia bagi amalan. Dia bagi amalan apa? Cium dan peluk Al-Quran. Betul ke? Nak hafal Quran ni memang saya yakin ini daripada Allah SWT. Kita pula memang tak boleh mengaji. Macam mana nak menghafal? Memang susah, ambil masa lah. Nak belajar Quran lagi, nak belajar tajwid lagi, makrat belajar tu, lidah dah keras. Dah macam buluh dah lidah tu kan. Nak menyebut ha'ayna, payah lah kan. Ruh istilah tu kan senang nak sebut kan. Jadi Allah Subhanahu Muhammad dia yakin. Jadi macam ni lah saya nak tinggal. Kalau Allah nak bagi hidayah, tak ada siapa boleh halang. Allah boleh bagi bila-bila masa kan. Jadi amalkan ini. Peluk dan cium Al-Quran. Lepas tu bawa Al-Quran ni pelukkan ke jantung ni, insyaAllah bercakap dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini firman Allah. Cuma dibentukkan dengan naskah. Jadi naskah dengan tulisan nanti kan supaya kita mudah. Mudah nak baca kan. Tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah firman Allah. Jadi banyak keberkatan Al-Quran ni. Ambil peluk, tahu dengan jantung, doa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, kesayang Al-Quran, ya Allah, izinkan aku untuk menyayangi Al-Quran ini, ya Allah, menjadikan teman, Al-Quran ini teman hidup aku, dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini teman aku ketika aku dikubur nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, fasihkan aku baca Quran, ya Allah, dengan tadabbur sekali, ya Allah, insyaAllah. Inilah doa yang baik. Peluk cium Al-Quran. Ingat tak dulu, untuk tua dulu, tahun 70-an, 60-an dulu, tentang habis mengaji je, diajarnya mana? Cium, junjung Al-Quran. Itu amalan tu, insyaAllah. Jaga adab kan. Sayang kita dengan Quran. Jadi buatlah, insyaAllah, taatlah pasangan ini. Suami isteri ketika itu umur suaminya 45, isterinya 40 tahun. Nak pergi kerja, dia akan cium Quran. Jadi pasti kena ada wuduk lah, sentiasa berwuduk. Dia beli mushaf yang kecil tu kan, dia masuk dalam begalah tu. Dalam keadaan wuduk, bila dia nak pergi kerja, dia akan cium peluk Al-Quran, dia cium Al-Quran, dia doa kepada Allah, ya Allah, sayang Al-Quran, bagilah aku peluang menyayangi Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ni teman aku hidup dunia dan akhirat, ya Allah, sayang, ya Allah, menangis-nangis itu. Dia nak makan, dia akan cium Al-Quran dulu. Apa saja dia nak buat, dia akan mula cium peluk Al-Quran, dia berdoa. Balik kerja pun macam tu juga, dia akan peluk, Masya Allah. Sentiasa dia peluk Al-Quran. Amalan ini tentang berapa tahun dia buat? 20 tahun. Tanpa tengok Al-Quran, pasal dia tahu dia tak boleh baca. Dia amal je, dia belum berpeluk cium. Satu hari tu perasaan yang mula-mula dapat tu, dia dapat balik setelah 20 tahun mengamalkan perkara itu. Secara istiqamah. Sebab sayu hati. Balik daripada subuh tu, ketika itu juga, Masya Allah, didorongkan oleh Allah SWT untuk melihat Al-Quran. Dua-dua pasangan yang tentang suami isteri ni ketika umurnya 60 tahun, 65 tahun. Hafal Quran 30 juz. Orang tu hidup lagi kan? Tuan guru saya buat ajak jumpa saya. InsyaAllah. Sekarang umur 70 lebih tahun. Beramal dengan Quran aja. Ini hebat dengan Quran. Tentang. Asbab daripada sedekah. Tentang yang mulia Allah SWT. Kita ni beruntung. Kita ni umat akhir zaman. Umat yang terbaik. Kita kena ambil peluang ni. Kalau kita tak ambil peluang ni, kita rugi tentang. Kita rugi. Matlamat saya, kalau tanya saya apa matlamat saya, saya nak mati tanpa bawa ada satu sebesar zarah dosa pun, tu matlamat. Kerana nak ambil peluang, pasal kita umat Nabi Muhammad, duduk majlisnya Allah ampunkan dosa, bersalam dengan antara yang berkasih sayang kerana Allah pun Allah ampunkan dosa, duduk dengan ulama pun Allah ampunkan dosa, apa lagi? Kini kita usahakan itu untuk mencari jalan untuk menghapuskan dosa ini. Jadi kita ni peluangnya yang terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? Kita boleh masuk syurga tanpa hisab tentang. Ini pilihan daripada Allah. Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sebab dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kepada umat dia. Umat Nabi, umat kekasih dia pasti dia sayang. Jadi dia bagi pilihan ni masuk syurga tanpa hisab. Apa makna masuk syurga tanpa hisab? Tak lalu mahsyar tuan-tuan. Terus dia tunggu. Tiup sangka kali yang kedua, bangkit dia. Tak payah berawak pergi mahsyar dah. Dah tunggu depan pintu syurga. Mahsyar tahu kan keadaan kerana ramai dah ustaz dah cerita kot. Maulana Helmi, suruh Maulana Helmi. Dah panggil Maulana Helmi cerita pasal mahsyar dia.
Tentang kalau tak terkencing tak tahulah. Kalau takutnya teruk ni masyarakat ni. Ha, 45,000 tahun kali 2. 90,000 tahun orang dah nak tunggu kita masa dihitung kita ditimbang amal kita hisap dia. Dimintaan tunggu berpuluh ribu tahun nak kena tunggu tuan-tuan. Umur kita kat dunia ni berapa? 60-70 tahun. Akmaru man baina sittin ila sab'in. 60-70 tahun je umur kita. Lebih daripada tu sikit je. Itu pun bonus Allah bagi. Kan? Yang kita inilah masa yang pendek inilah untuk kita masya-Allah berfikir. Yang ni hari-hari menimbangkan iman kita supaya Allah sentiasa bagi kita hidayah, masya-Allah, untuk kita cari jalan usaha bertaubat untuk hapuskan dosa. Baik itu malam ini amalan nak melazimkan tentang istighfarkan selalu, masya-Allah, ini sunnah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surah Al-Anfal. Allah tidak sekali-kali mengazab kamu ketika kamu sedang beristighfar. Istighfar ni sunnah besar. Satu hari baru istighfar kita buat. Nak apakan dosa tentang? Untunglah tengah-tengah istighfar accident mati pula kita. Dakhala jannah. Amin tuan-tuan. Ini kelebihan umat dan umat. Masa syurga tanpa hisab. Allah ampunkan dosa. Kerana amalan kita. Amalan kita ini sentiasa, masya Allah, melazimkan istighfar, melazimkan selawat kepada Nabi, masya Allah. Tadi, ni sakaratul maut ni, tak tahu ni. Macam mana kita nak menghadapi sakaratul maut ni, tuan-tuan? Sama ada akhir kalam kita ni dapat tak kita lafaz perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada istighfar ke, kita sebut Allah ke, la ilaha illallah ke. Dapat tak ini? Kalau kita tidak melazimkan di dalam hidup kita ketika kita sihat ini, melazimkan dengan perkataan-perkataan yang sepatutnya kita bawa akhir hayat kita. La ilaha illallah. Macam orang main bola, tuan-tuan. Kan? Okey, saya surau Saidina Ali nak mencari pemain-pemain bola sepak. Kita mari sini berkumpul semua penduduk Ali Karya. Ni, pasal besok insya-Allah kita nak lawan JDT. Pilih. Okey, kau main goalkeeper pasal kau tinggi. Kan? Awak badan besar ni, main stopper . Awak main wing, lari laju. Awak main midfield pasal cerdik sikit. Ya, kita tu boleh ke lawan JDT tu? Mati tu kan? Macam tu lah bila kita nak menghadapi satu tu maut, kita tak ada apa preparation. Tak melazimkan amal-amal yang Nabi tinggalkan kepada kita. Macam mana kita nak bawa sakaratul maut ni? Oh, teruk tu kan? Ya, lain kalau kita dah berlatih kan, setahun, dua tahun kita dah berlatih. Dah usahakan iman kita. Melazimkan dengan zikir-zikir yang telah kita belajar. Kita amalkan dengan ilmu yang sikit, kita amal cari istiqamah. Kan? Itu nak menentu sakaratul maut macam kita ni nak. Nak mati dalam masjid tapi jarang pergi masjid. Datang duduk masjid mengumpat orang. Macam mana nak mati dalam masjid? Tiga perkara Allah rahsiakan. Mati semua mati. Ni Datuk saya bersama Mufti Negeri Selangor datang nasihatkan kepada saya. Datuk Isyak Warung. Almarhum Datuk Isyak Warung. InsyaAllah. Itu tuan guru saya. Dia cakap, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan rasa mati. Tak kira hebat mana pun kau. Besar pangkat kau, tinggi jawatan kau, kau akan mati juga. Walaupun kau nak raja. Walaupun kau raja. Walaupun kau presiden nanti, kau tetap mati. Jangan risau pasal mati. Apa yang perlu kita risaukan, nak balik besok nak bawa apa. Itu yang perlu kita risaukan. Mati jangan risau. Pasal semua orang akan mati. Kerana syarat mati adalah hidup. Bukan COVID. Bukannya sakit, bukan tu. Syarat mati adalah hidup. Jadi kita ni akan kasih mati. Saya sekali bayangkan tu. Sebab Nabi Sunnah dia suruh tidur. Lambung ke kanan kan. Supaya nak ingat tu kedudukan kita dalam kubur tu. Nak ingat dia pada ingat. Supaya kita adalah motivation. Untuk sentiasa beramal. Adab-adab tidur. InsyaAllah kita nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah Nabi bagi dah. Itu bagi kita nak amalkan dia. Jadi apa kita nak bawa balik, itu yang perlu kita risaukan. Kalau kita balik walaupun sebesar zarah, dosa tetap akan diazab oleh Allah SWT. Akhirnya akan masuk syurga. Bila dah habis dosa tu, dah bersih, baru masuk syurga kekal. Yang perlu kita risaukan lagi apabila kita mati dalam kelalaian. Mati dalam kelalaian ni, mati tak ada iman. Mati tak ada iman, tak ingat Allah langsung, insyaAllah.
Mati dalam kekufuran, mati dalam keadaan Allah tak redha, Allah terus campak masuk neraka, kekal, 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 subhanallah. Ini kita takut. Kerana itulah tempat kita tinggal dulu. Tempat dunia ni kita akan meninggal, kita akan tinggalkan dunia. Tempat kita duduk besok di akhirat, kekal selama-lamanya. Itu nama insya'Allah, masya'Allah. Usulkan iman tuan-tuan, insya'Allah berdoa kepada Allah SWT, insya'Allah supaya Allah sentiasa bagi kita hidayah. Kan hidayah agama ni, untuk kita amalkan agama ni secara sempurna. Yang sebaik-baiknya, tak ada cara lain untuk usahakan iman itu. Sebab hari ni saya keluar dakwah. Keluar dakwah pasal apa? Di dalam suasana dakwah itu, Masya Allah, kan, akan mendorong kita untuk melakukan dalam dakwah, ada ibadat, ada khidmat, ada dakwah itu sendiri, ada ta'lim atau ta'lum, belajar dan mengajar. Kan, dalam arti kata lain, apabila keluar berdakwah ni, dia ada tertib dia jangan. Bukan kita main sebrono je, jumpa orang, jom pergi masjid. Tak ada, bukan gitu. Kita ada adab tu. Pergi gas bagaimana, insyaAllah. Pagi kita buat apa, insyaAllah. Ini aturan, tertib ini, sehari duduk di dalam suasana dakwah, ini tertib nak bawa balik rumah. Kerana dekat rumah berkena ada lima amal juga, insyaAllah. Mesurau ada lima amal, siap individu ada amal. Supaya kita ingat, ingat tak Miraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bagi perintah solat. Mula-mula berapa waktu? 50 waktu. Oh, kita suka dapat 5 waktu kan, tapi kita tak fikir kenapa Allah bagi 50 waktu dulu. Yang kita fikirkan tu dapat tawar, oh Nabi Musa, nasib baik Nabi Musa ingatkan. Dapatlah diskaun, 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 jadi 5 waktu. Happy kita juga kan? Tapi pada asalnya kenapa Allah wujudkan 50 waktu tu? Kenapa tuan-tuan? Setiap 20 minit tahu azan. Kau tak habis lagi berwiris, dah azan dah. Dalam arti kata lain, masya-Allah, di dalam hati kita ni tak ada siapa. Dalam satu hadis kursi Allah SWT berfirman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada di dalam hati ilmu-mu itu selain daripada aku, akan aku tinggalkan hati itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya sepanjang sedetik, masya-Allah. Ulama tasawuf ni mentafsirkan ataupun menghakikatkan dosa ni apa? Sedetik kita lupakan Allah, itulah dosa. Maknanya relatekan dengan hadis kursi tu tadi, tak ada benda lain dalam hati ni melainkan Allah je. Sebab Allah ada kan 50 waktu. Tapi dah minta diskaun, Allah sayang pada Nabi ya. Allah bagi. Ya, mengakulah perkara itu, insya-Allah. Itu sebab Nabi deal dengan Allah, mujur rayu untuk umat dia. Sebab daripada 5 waktu bagi, berapa ramai walalai. Ya, tapi adalah hikmah dia. Itu sebab Allah suruh usahakan iman ini, usahakan iman ini, insyaAllah, supaya kita dapat menghadapi apa saja ujian daripada Allah SWT dengan perasaan yang redha, insyaAllah. Ok, berapa itu tuan eh? Itu je, ini 2011. Jadi ke tidak pergi Melaka ni? Ha? Saya bagilah 2 lagu. Apa 1 lagu? Dalam Ramadan ni kan? Aku minta 1 lagu lah, minta lah lebih sikit. Saya dah hari-hari tadi balakat bol 3-4 lagu. Ini alah, apalah sangat. Ini saya pernah itikaf ni masjid surau ni kan. Bismillah. Lagu apa? Saya ada bawa 30 lagu ni. kan, penyanyi dia tak boleh lagi, mesti tetap boleh nyanyi. Apa lagu apa nak? Lagu tu juga. Subhanallah. Lagi? Itu je. Nak buat ijaz ke nahwan ke apa? Nanti panggil lu. Buat ras ke? Ras. Lain pula jadi lagu. Okay, bismillah. Okay, lagu ni lagu Tikin dan Sahan ini ni lah yang menaikkan lagu kumpulan Madison dulu kan. Di Miri Sarawak 45,000 orang tengok. Itu yang bayar tiket, yang tak bayar yang koyak pagar lah, panjat tak pagar, duduk atas pokok ya, dia buat dekat tepi sungai ya, yang orang Dayak ada semua. Dia parking dia punya rakit dekat situ, dia pacak, dia anchor dekat situ kan. Dia tengok kat obor nanti, free. Lebih kurang 60,000-70,000 orang tengok konsert saya di Miri Sarawak.
Risau tuan-tuan 60,000-70,000 orang tu tak semayang maghrib isyak ke tidak tuan-tuan. Risau eh. Risau tuan-tuan. Sebab doa-doa lah mudah-mudahan. Allah sentiasa bagi daya untuk saya bertaubat sentiasa kepada Allah SWT. Banyak dosa. Tapi hari ini Rajuni dah diubah liriknya. Sama-sama kita hayati lirik mudah-mudahan ada manfaatnya lah kita bersama insyaAllah. Walaupun dah berjuta kali saya nyanyi lagu ni kan. Tapi apabila dengan lirik yang baru, muzik yang baru ni, kadang tu sempok nyanyi lagu ni. Tapi insyaAllah lah mudah-mudahan mudah-mudahan manfaat insyaAllah. Bismillah. Tika begini mencari-cari sebuah cinta hilang. Saat begini ternanti-nanti kau terbang melayang. Bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua? Bertanya-tanya di ujung waktu, dosa yang lalu ku harap keampunan, walau hanya ku mendekat nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalar, ku coba sedayaku dengan rahmatmu. Ku tetap bahagia. Tika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku perlu janji cinta yang satu. Tak lagi sendiri. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ferrari sementara, Lamborghini sementara, BMW sementara, Mercedes
sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Colik eh.